Halo semuanya, selamat datang kembali di Jurassic Gamer Indo. Hari ini saya akan memainkan Ark Survival Evolved Mobile untuk memberitahukan tips cara untuk menghindar dari dinosaurus yang ganas untuk bagi para pemain yang pemula dari level 4 sampai level 20. Oke, jangan lama-lama lagi, mari kita cari dinosaurusnya. Yang pertama seperti raptor. Oke, sebelum melakukan opening, siapapun yang di station, saya perlu butuh bantuan kalian. Untuk kepada channel level 1, tolong bantu di base station, pilih level 1 dan kirimkan Rose untuk dia peringkat nomor 1. Dan jangan lupa untuk follow level 1 di base station ya. Oke, mari kita ke opening. Oke, we are back. Sekarang aku ada di sini dan aku meninggalkan Petronodon saya di sana, enggak apa-apa. Oke, yang pertama-tama adalah raptor. Oke, mari kita cari raptor dan aku mau beritahukan cara untuk kabur lari dari raptor. Pada tahap pertama ini, seperti saya akan beritahu kalau raptor ini kan sang dinosaurus pelari cepat ya. Raptor adalah hewan dinosaurus yang dihidup di zaman Kretasius di gurun pasir Gobi. Ya, dia adalah dinosaurus pelari yang tercepat. Jadi saya akan beritahu tips cara menghindar dari raptor. Oke, kalian bisa lihat di situ ada raptor. Oke, mungkin dia tidak notice saya, dia sedang berburu mangsa. Oke, aku biarkan dia sikat dulu itu para Parasaurus dan terlalu memaksa dia untuk notice ke kita. Lihat, dia sedang oke, mungkin dia sudah notice ke aku. Loh. Karena ini kemana raptor? Kok gak terasa berkejar? Kita coba cek ke belakang dulu. Oh my god, Colotorium. Aduh, itu lumayan keras ya itu. Lumayan kuat dinanya, mungkin saya akan membunuh menghajar sikat dulu biar gak terganggu. Supaya aku tidak mencari-cari raptor yang lain. Ya bila di pulau sini memang raptor sih. Oke, kesikat. Oke, dia mati. Oke, raptor, notice ke saya dong. Kejar-kejaran yuk. Ayo, kejar-kejaran. Kejar aku dong. Aduh, daripada makan terus. Ayo, sini, come here. Raptor. Hey. La ilah. Hey, notice aku dong. Malah ke Calotorium lagi. Astaga. Nah, sudah sikatin aja. Jangan sampai kena raptor ya. Come here. Oke, jangan ke aku dong. Sikat. Oke, sudah disikat mati. Oke, ayo sini. Aduh, macet pula aku cara lari. Pokoknya lari terus ya, jangan pernah lihat ke belakang. Bila kalian lihat ke belakang, kalian akan mati. Akan memperlambatkan cara lari kalian. Tuh, seperti itu tuh. Jangan pernah lihat ke belakang. Pokoknya lari terus sampai ke air. Karena untuk bagi siapapun yang level 4 sampai level 20, mungkin stamina-nya sama larinya kurang kuat ya. Pokoknya secepat mungkin ke air dan berenang. Wah, Megalodon. Oke, mari kita naik sini tuh. Tuh, kalian bisa lihat kalau kita berenang itu akan memperlambatkan raptor. Jadi raptor itu nggak pandai berenang gitu. Jadi cuman kita aja bisa lolos kalau kita pandai berenang. Oke, kita naik Petronodon, kita cari raptor yang lain. Oh ya, saya akan membuat video ini part 1 dan part 2 ya. Jadi part 2-nya akan saya buat karena masih ada banyak dinosaurus yang untuk kalian harus belajar untuk menghindar seperti Allosaurus, Giganto, Griffin, Carnotaurus dan apalagi? Oh ya, Megalodons dan juga Piranha. Bahkan juga Titanoboa dan Crocosaurus. Oke, mari kita next island. Hey, we are back. Oke, kalian bisa lihat sana. Raptor. Ina. Weh, ini gak sesuai yang aku harapkan. Oke, kalau kalian kondisi begini kalian sudah mati ya. Karena kalian level kalian masih kecil. Oke, lari. Nge-lag, ngapa harus nge-lag. Aduh. Oke, pertama-tama kalau ini tahap yang kedua. Tahap kedua untuk kabur dari raptor, kalian harus lari ke arah dinosaurus.
Yap, seperti Parasaurus, Trike atau Carbonemis, atau kita bisa contoh aja seperti Lystrosaurus. Kompi. Oke, mari kita lihat apakah dia masih mengejar. Oke, seperti yang kalian lihat. Ke dino kah? Ke dino kah? Ke Lystrosaurus kah? Oke, mungkin saya akan ke arah Stegosaurus, biarkan mereka bertempur. Ya, ini ginilah cara untuk melarikan diri daripada raptor. Oke. Tuh, kalian bisa lihat itu raptor sedang membunuh sesuatu. Gimana raptor itu? Oke, dia mungkin nggak ikutin saya. Mungkin dia, oh ya, mungkin dia sedang sibuk cari dino yang lain. Oh, hilang. Oke, di sana. Astaga. Nggak paham ada Titanomerium. Oke, mungkin raptor sekarang sudah nggak ada ya. Sudah sibuk. Oh, there he is. Itu dia. Mungkin itu satu raptor yang lain. Oke, aku kasih contoh lagi, sekali lagi. Oke, tuh. Mungkin aku nggak usah perlu kasih contoh ya. Begitulah cara menghindar dari raptor. Pokoknya kalian harus lari ke arah Moskop, Lystrio atau Carbonemis. Karena itu akan membuat raptor itu jadi beban. Gitu. Oke, mari kita next ke island, ke place. Itu. Oke, ada Sarko. Mari kita ke Sarko. Kita cara menghindari Sarko itu ada batu, kita harus loncat dari sini. Jadi Sarko bakal terhalang. Tuh, kalian bisa lihat tuh, Sarkonya terhalang. Kita harus cepat lari-lari ke bebatuan. Semakin arah dia semakin ikut arah kita. Di belakang batu dia nggak akan, dia bisa ikut. Mari kita tes di air sebentar dikit. Oke, dia akan di sini. Sarko lumayan cepat sebenarnya kalau di darat. Ayo, coba lihat cepat dulu. Oke, next. Kita akan mencoba menghindar dari Terezino. Yap, Terezino adalah dinosaurus yang paling ganas. Kita umpankan dia. Oke, kalian bisa lihat di sana ada tulisan You have entered a Terez arena. Berarti ada Terezino atau Carnotaurus. Oke, kita lari. Terezino saat ini lumayan cepat loh. Jadi kita ini harus cepat-cepat lari. Jangan pernah lihat ke belakang seperti kalian memperlakukan aku memperlakukan pada raptor. Pokoknya harus tetap menghindar. Jangan pernah lihat ke belakang, lari terus. Karena Terezinosaurus ini juga lumayan gak bisa berenang cepat ya. Jadi kita harus ke air, tetap berenang gitu. Jadi saya akan memberikan catatan tips kalau dinosaurus yang larinya lambat di darat, dia berarti cepat di berenang. Tuh gak kejar kan? Gak kejar kan dia? Atau saya larinya yang terlalu cepat? Oke, pokoknya bisa ikutin juga. Contohnya seperti yang raptor tadi. Kalau ada air seperti sungai lumayan dalam gini, tuh seperti dalam gini, kalian harus cepat-cepat berenang. Jadi itu akan memperlambatkan gerakan mereka. Jangan untuk Carbonemis ya. Raptor yang tadi. Sikat aja dulu. Bentar, Carbonemis memang lama kalau dia di darat, tapi dia cepat di air. Not today, ku tinju kau. Ku sikat. Tuh kan mau pingsan. Ayo sini. Ini kan belaga. Ayo sini. Leset. Udahlah. Oke, lanjut. Oke. Ini tips kedua cara menghindar dari Terezino. Oke, kita umpan lagi. Tips kedua, lari ke arah kehutanan yang sempit. Jangan pernah lihat ke belakang. Oke, pokoknya lari terus. Lari seterus-terusnya. Ayo. Itu situ kan banyak hutan. Jadi dia akan terhalang oleh pohon-pohon di sana. Jadi dia akan berhenti mengejar kita. Tuh, terus sampai yang di sebelah tulisan itu you have entered the dangerous arena itu hilang. Oke, tuh hilang kan tuh. Di sana ada raptor. Oke, tuh pokoknya kan harus terus masuk ke tempat arena yang sempit supaya dia nggak bisa kejar lagi. Oke, untuk semua itu aja. Terima kasih untuk menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Goodbye.